sembunyi. Sebut namanya sekali lagi. Oke. Oh my god, ini kue, kue darah orang, darah manusia, teman-teman. Oh my god, jadi mereka kanibal dong selama ini makan darahnya orang. Channel, dan di video hari ini teman-teman, seperti biasa hari ini aku mau kembali lagi untuk mereaksiin video-video terbaru Sakura, di mana lagi kalau bukan di TikTok. Dan sebelum kita masuk ke dalam videonya teman-teman, di sini ada sosial media aku, ada Instagram dan juga ada TikTok. Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mendingan kita langsung aja yuk masuk ke dalam videonya. Let's go. A few moments later. Oke, apa ini? Lari. Sembunyi. Oke. Jangan berisik. Wow. Sebut namanya sekali lagi. Oke. Oh, ini trailer film horor teman-teman ya, cuplikan film horor. Oh, ini hantunya cuy. November ini. Oke, okay, wow. Special Halloween. Wow, gila, keren banget ya teman-teman ya, trailer filmnya ini pasti sudah kayak film-film setingkat layar lebar ini ya kan, keren banget cuy. Aku baru kali ini sih lihat trailer drama Sakura yang seniat ini temen-temen ya, ini bener-bener keren banget, kayak udah film-film bioskop ya kan. Wow. Mamaya konalang po upload yung part 11 and get the boy next door. Oke, okay, oh ini Filipina temen-temen ya, bukan Indonesia ya. Aduh, sayang sekali. Coba ini Indonesia ya kan, pasti kita nonton sudah temen-temen ya, karena Filipina jadi kita tidak tahu bahasanya cuy. Ya udahlah. Oke, okay, apa ini? Short horror story, cerita pendek horror tentang shortcake. Oke, okay, shortcake, kue ya. Kenapa kok kue kok horror? Kuenya enak, kamu mau? Terima kasih mama, tetapi aku nggak suka makan kue. Oke, okay. Iya, ini shortcake-nya enak loh. Oke, okay. Orang lain bilang juga enak ya. Nggak ah, terlalu mahal katanya. Kamu yakin gak mau coba sedikit? Aku janji bro, ini enak banget loh. Oke, masih dibujuk-bujuki temen-temen ya. Terus dia jawabin gini temen-temen ya, katanya yang pertama-tama kuenya itu tuh sangat mahal, dan yang kedua kuenya itu terlalu manis katanya ya. Dan kesimpulannya, aku gak suka kue yang mahal dan yang terlalu manis gitu katanya temen-temen ya. Oke, okay, oke, okay, ini luar biasa, rasanya enak. Aku mau order lagi, nggak bisa dipercaya, sangat lezat. Ini kue apa teman-teman ya kira-kira ya? Sampai satu kota suka sama kue itu cuy, dan tergila-gila bahkan ya. What? What? Oh my god, ini kue, kue darah orang, darah manusia teman-teman. Oh my god, jadi mereka kanibal dong selama ini makan darahnya orang. Ih, jijik banget deh. Ih, jadi zombie. Oh, udah direncanain ya temen-temen ya. Oke, menjauh dari mereka, mereka jadi zombie, gila. Gara-gara makan kue yang lezat katanya ya. Kalian bayangkan aja gitu ya kan temen-temen, kue yang kalian makan itu
itu terbuat dari daging manusia dan darah manusia, ya kan? Walaupun agak-agak nyambung sih, teman-teman, ya. Karena biasanya kue itu terbuat dari tepung gitu ya kan, kecuali pas itu ceritanya itu daging gitu, teman-teman. Oh, dagingnya lezat atau enggak, baksonya lezat gitu. Baksonya. Tapi ini kue, gimana bisa mengekstrak daging menjadi kue gitu ya kan, atau menjadi tepung untuk dibuat kue? Oh my god. Ini enggak masuk akal, tapi serem banget sih ceritanya ya. Kalau emang ada yang kayak gini, wah, ini benar-benar inovasi baru, cuy. Wajib dicoba kali ya. Enggak, bercanda-canda, teman-teman, ya. Ini horor banget sumpah ya. Tempat angker di Sakura School Part 1, cek. Oke. Kenapa tempat ini nggak pernah digunakan dan itu siapa? Iya sih, aku nggak pernah sih lihat ya. Tempat lukisan ini nggak pernah dipakai, padahal masih bagus loh. Kayaknya pernah deh ya. Kalau lukisan ini kayaknya ada nggak sih yang pakai, teman-teman, kalau siang ya? Itu siapa? Nah, kalau ini yang tadi, yang patung perempuan ini yang gold, kalau ini memang munculnya saat malam hari aja, teman-teman ya. Dan pastinya itu hantu ya kan? Karena pas siang hari itu nggak ada, teman-teman ya. Oke. Kenapa mereka muncul di malam hari? Ya, sama tengkorak-tengkorak ini juga munculnya tuh di malam hari. Dan aneh ya, tengkorak ini tuh ngapain ya pakai rapat malam-malam ya? Ruang kelas 31 nggak pernah digunakan. Ya, nggak ada muridnya ya. Foto orang yang hilang itu apa, guys? Rumah sakit nggak ada pasiennya. Penampakan perempuan. Misteri jalan terowongan, ada penampakan perempuan terbang menggunakan zabuton. Ya, ini tuh sebenarnya masih menjadi misteri kalau ini, teman-teman ya, perempuan jetpack namanya ya. Perempuan jetpack. Rumah misteri Aoi, tirai bisa kebuka sendiri saat kita pergi sebentar. Ah, serius? Beneran? Tirainya rumah Aoi bisa kebuka sedikit saat kita pergi sebentar? Beneran ini? Gak pernah sih aku ya, perhatikan. Oke, ya ya ya, teman-teman ya. Oke, pelukan. Apa ini ya? Ceritanya sesat ini, teman-teman ya. Aduh. Yang jomblo jangan iri, cuy. Asik. Oh, ya kan sudah aku bilang ya, teman-teman ya. Ujung-ujungnya sesat, cuy. Oke, di U-Mart ini ya, lagi belanja sama orang tuanya. Kemana tuh adiknya? Lah, ini orang yang sama bukan? Oh, bukan. Oke, ini bocil-bocilnya pada pergi kemana ya? Oke, oh, ngumpul. Best friend kayaknya ya, sahabatan. Kok jadi cowok? Ini gimana ceritanya, teman-teman? Ya nggak ngerti aku, cuy. Wih, keren, mereka kembali lagi, teman sekolahnya dulu kembali lagi kan, karena anaknya mereka ingat temannya dan orang tuanya ingat teman-temannya. Oh gitu, teman-teman ya. Jadi orang tuanya mereka itu sama-sama berteman, terus anak-anaknya juga ikut berteman, bersahabatan gitu loh ya. Wow, ini mah namanya persahabatan yang diturunkan, cuy. Bukan, diwariskan, teman-teman ya maksudnya ya. Aduh, andai bapakku bisa punya begini, teman-teman ya, aku gak usah capek-capek lagi cari sahabat ya. Karena cari teman, tahu kan, sampai sekarang itu cari teman tuh susah, teman-teman ya. Gampang-gampang susah. Apalagi yang bener-bener teman atau sahabat ya, itu langka banget, cuy. Konser. Apa nih, lomba nyanyi? Nyanyi apa dia? Ngomong apa? Ada tau gak sih, temen-temen, mbaknya ini jatuhnya bukan nyanyi ya, tapi kayak lagi menghibur anak kecil gitu ya kan. Kalian tahu kan ya, kalau orang tua lagi ngehibur anak kecil tuh langsung kayak dijogetin gitu ya, ditung tak tung 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 tak tung tung tak tung tung. Pokoknya kayak gitu, teman-teman ya, supaya anak kecilnya diam, cuy, dan terhibur ya. Ini persis banget nih kayak yang mbaknya lakukan ya kan. Oke, apa ini? Kenapa terbentik?
Aku sudah mencoba menghindari hal-hal yang sesat-sesat seperti ini, teman-teman ya. Aku nggak bakal masukin lagi cuy sebenarnya ya. Cuma kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa ya kayaknya. 4 sekawan. Oke. Wah. Pasangan underwear cuy. Oke, ini lumayan. Wah, ini paling imut sih. Buset, pawangnya banyak banget nih. 1 2. Oke. Nih, istri pertama, istri kedua ya. Apa ada deh? Sesat, trennya sesat, sesat teman-teman ya. Kayak mana mau masuk surga ya kan? Kayak gitu aja aku paham loh teman-teman ya. Aduh. Gimana mau masuk surga ya kan? Kayak gitu aja aku paham loh teman-teman ya. Aduh. Di lapangan sekolah. Kenapa ini? Pasti lu sakit hati ya. Oke, dipanas-panasin ya kan? Oh, ini yang dipanas-panasin, cuy. Dia bawa Coca-Cola, satunya bawa green tea ya kan? Menang mana dong? Ya harusnya menang Coca-Cola sih teman-teman ya, karena Coca-Cola itu perusahaan terbesar ya kan. Untuk minuman ya kan, bahkan sedunia tahu Coca-Cola ya kan. A few moments later. Oke teman-teman, selesai sudah video kita hari ini dan semoga kalian suka dengan video reaksinya. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like, comment dan juga subscribe. Nantikan video-videoku selanjutnya. See you next time and bye-bye.